Sayyidina Bilal radhiyallahu an, sahabat yang mulia yang merupakan muazzin yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau minta izin daripada Khalifah Sayyidina Abu Bakar untuk beliau bersama-sama para mujahidin untuk berjihad fi sabilillah. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya Bilal, kau duduklah di Madinah di sini melaungkan azan." Sayyidina Bilal kata, "Tidaklah ya Abu Bakar. Aku tak mampu lagi duduk di kota Madinah. Setiap kali aku lalu depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menangis kerana mengingatkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Atas dasar itu Sayyidina Abu Bakar izinkan Sayyidina Bilal untuk pergi bersama-sama prajurit untuk mengembangkan Islam. Maka sampailah Sayyidina Bilal di kota Damascus ataupun di Syria, dan di sana pun dia pun bermukim di sana lebih kurang hampir 6 bulan. Setelah begitu lama berada di sana, maka satu malam dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda berkata, "Ya Bilal, apakah kau ada tak suka lagi padaku ya Bilal?" Masya-Allah. Apabila Sayyidina Bilal terbangun daripada tidur, menangis dia. Begitulah dia merasa-rasa rindu kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak dapat ditahan lagi akan kerasa rindu itu. Terus dia ambil seekor kuda yang laju, yang pantas, menyemerangi padang pasir beberapa hari panas dan sejuk, dan sampailah dia ke kota Madinah Munawarah. Apabila sampai di kota Madinah Munawarah, Sayyidina Bilal terus pergi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus meletakkan pipinya kanan dan kiri bergolek-golek di atas makam Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana merasakan rindu kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Ya Bilal, azankanlah kepada kami seperti mana yang kau telah pernah azankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Bilal kata, "Tidak, aku tidak akan azankan lagi selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana setiap kali setelah aku azan, aku akan pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketuk di pintunya, 'As-salah ya Rasulullah, as-salah.' Dan sekarang Rasulullah sudah tidak ada lagi, aku tak akan mampu lagi melakukan azan." Maka datang pula Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan berkata lagi seperti kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Bilal, laungkanlah azan, arihna ya Bilal, gembirakanlah kami ya Bilal, laungkanlah azan seperti mana yang kau pernah laungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka menjawab Sayyidina Bilal, "Seperti mana Sayyidina Abu Bakar telah minta padaku, aku tak mampu melakukannya. Begitu juga wahai Umar, aku tak mampu melakukan azan ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka datanglah Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, kedua-dua cucu dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kasih kepada mereka. Maka berkatalah kedua-dua mereka, "Ya Bilal, arihna ya Bilal, gembirakanlah kami ya Bilal, senangkanlah kami ya Bilal dengan laungan azanmu yang pernah kau laungkan untuk datuk kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa ali." Maka apabila diminta oleh dua cucu baginda ini, Sayyidina Bilal kata, "Kalau Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar minta padaku, aku boleh tolak. Tapi permintaan kamu berdua, aku tak boleh tolak. Kerana aku takut, aku bimbang nanti di yaumul qiyamah Rasulullah akan menolak aku. Allahumma salli wa sallim wa ali." Maka Sayyidina Bilal pun dengan rasa sangat sedih dengan berat, terus naik atas mimbar dan terus naik di atas menara untuk nak melaungkan azan. Dan apabila Sayyidina Bilal laungkan azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," kota Madinah semua bergegar. Semua orang-orang di dalam rumah mereka keluar pada rumah kerana mereka pernah mendengar suara azan ini sewaktu hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Maka mereka bertanya-tanya, "Apakah Rasulullah sudah hidup kembali? Apakah Rasulullah sudah hidup kembali?" Maka Sayyidina Bilal menyambung lagi, "Asyhadu an la ilaha illallah." Menangis semua orang ahli Madinah, menitis-nitis air mata mereka. Dan apabila Sayyidina Bilal sampai, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," Sayyidina Bilal sudah tak dapat sambung lagi. Terus Sayyidina Bilal menangis dan seluruh kota Madinah menangis. Dan diriwayatkan di dalam hadis, di dalam kisah sahabat, tidak ada hari
yang lebih sangat sedih Ahlul Madinah setelah wafat Nabi daripada harinya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu melaungkan azan pada ketika sampai daripada kota Damaskus itu. Allahu Akbar. Itulah dia perasaan para sahabat-sahabat. Walaupun wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu beberapa masa, tapi hati mereka terus hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itulah hati orang beriman. Itulah sebab kita dalam solat kita menghadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat apa yang kita baca dalam solat. Kita kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa artinya? Assalamu alayka, salam atas engkau wahai Nabi, rahmatullah dan barakatnya atasmu. Seolah-olah Nabi berada di hadapan kita. Itulah lafaz yang semua umat Islam membaca dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir, dalam solat-solat yang wajib maupun yang sunat. Gambarkan tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari kita baca pada Nabi assalamu alayka, seolah-olah Nabi itu hidup dan berada di hadapan kita. Tapi malangnya hanya di lidah kita. Hati kita tak menghayati apa yang kita baca. Bahkan maaf-maaf kata, hati kita tak terasa pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita.